berikut ini cara cek Snapdragon dari HP Oppo dan Realme. Jadi untuk kalian pengguna HP Oppo dan Realme ingin mengecek CPU-nya jenis Snapdragon, MediaTek, Intel ataupun yang lain-lain. Jadi langsung saja berikut ini. Jadi kalau Oppo ini biasanya antara menggunakan MediaTek atau Snapdragon. Caranya untuk mengetahui cukup mudah. Kalian bisa cek di pengaturan ini. Kemudian cari menu yang namanya tentang ponsel yang ini. Dan di sini ada bagian prosesor. Dia menggunakan Snapdragon 665. Jadi cukup mudah. Qualcomm Snapdragon 665. Kalau HP Oppo-nya jenis yang berbeda dengan yang saya gunakan ini, kalian bisa menggunakan aplikasi di Play Store yang namanya HW Info. Jadi buka Play Store, ketik yang ini, pencarian Play Store, ketik HW Info yang ini. Lalu kalian akan menemukan satu aplikasi namanya Device Info HW. Kalian install saja dulu. Tunggu selesai. Nah, setelah selesai, kalian tinggal buka aplikasinya yang ini, Device Info HW. Kemudian pilih OK. Kemudian untuk melihat yang namanya SoC atau CPU, pilih SoC ini. Dan bisa kalian, Oppo yang saya gunakan menggunakan Snapdragon 665, kemudian vendornya atau pembuatnya Qualcomm. Kemudian bagi pengguna Realme berikut, bagi pengguna Realme hampir sama, yaitu buka pengaturan, kemudian pilih bagian ini tentang ponsel. Di sini ada namanya prosesor, tapi dia tidak menyebutkan pakai prosesor apa, cuman core-nya saja atau inti dari prosesor itu. Nah, caranya sama seperti tadi, menggunakan aplikasi Device Info HW, download saja di Play Store. Kemudian langkah selanjutnya pilih SoC ini. Nah, di sini ternyata kalau Realme tidak semua menggunakan yang namanya Snapdragon, bisa juga menggunakan MediaTek, yaitu MediaTek jenis Helio P22, yaitu versi terbaru dari CPU MediaTek. Untuk itu kalian tinggal cek saja di HP masing-masing apakah menggunakan CPU MediaTek atau Snapdragon.